Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel Safakri Maths. Terima kasih kepada yang dah subscribe. Yang mana belum subscribe boleh tekan button subscribe di bawah dan juga tekan button loceng di sebelahnya. Jadi untuk hari ini kita akan pergi kepada bahagian yang ketiga daripada 8 bahagian, iaitu bagaimana kita nak membuat dan menentusahkan konjektur tentang rumus kebarangkalian peristiwa bergabung. Buku teks adalah pada muka surat 248 dan dia adalah pada standard pembelajaran 9.2.2. Jadi sebelum ini awak dah tahu konjektur ialah bermaksud sesuatu yang kita tahu itu benar dan tak perlu dibuktikan lagi. Itu adalah konjektur. Jadi kita nak pada bahagian ini kita nak sahkan saja betul ke rumus kebarangkalian peristiwa bergabung itu. Kita tak perlu buktikan rumus kebarangkalian peristiwa bergabung. Cuma kita nak tentu sahkan sahaja. Okey, terima kasih kepada yang dah subscribe. Jangan lupa untuk like dan share kepada rakan-rakan yang lain. Okey, jadi jom kita mulakan. Okey, buku teks muka surat 249. Hukum pendaraban kebarangkalian diberi P, kebarangkalian bagi peristiwa A. Peristiwa A dan B adalah bersamaan dengan kebarangkalian A bersilang dengan B. Peristiwa A yang bersilang dengan B sama dengan kebarangkalian peristiwa A didarabkan dengan kebarangkalian peristiwa B. Jadi di mana PA itu adalah kebarangkalian berjaya mendapat peristiwa A, PB kebarangkalian berjaya mendapat peristiwa B. Ini untuk dua peristiwa. Kalau tiga peristiwa, terdaraplah kebarangkalian peristiwa A didarabkan dengan kebarangkalian peristiwa B didarabkan dengan kebarangkalian peristiwa C, iaitu peristiwa yang ketiga. Kalau ada empat pun sama, kelima pun sama dan seterusnya. Tak ada masalah. Ini adalah hukum pendaraban kebarangkalian. Okey, kita pergi pada contoh ketiga, buku teks muka surat 249. Okey, buku teks muka surat 249 bagi tahu sebuah kotak F mengandungi 7 keping kad berlabel dengan huruf pameran. Bukan huruf pameran. Huruf P, huruf A, huruf M, huruf I, huruf R, huruf A lagi dan huruf N. Sebab dia dalam bentuk kad. Dan kotak G mengandungi 5 keping kad berlabel dengan nombor 3, 5, 6, 8, 11. Okay, sekeping kad dipilih secara rawak randomly dari kotak F dan kotak G masing-masing. Tentusahkan konjektur rumus kebarangkalian untuk mendapat huruf P dan nombor genap dengan menyenaraikan semua kesudahan yang mungkin. Jadi ini kita ada dua peristiwa, iaitu dia ada dua kotak. Satu kotak mengandungi huruf kad P, A, M, E, R, A, N dan satu kotak lagi nombor 3, 5, 6, 8 dan 11. Jadi peristiwa F mendapat huruf P dari kotak F dan peristiwa G mendapat nombor genap dari kotak G. Jadi saya labelkan peristiwa ini sebagai peristiwa F dan ini sebagai peristiwa G. Awak nak guna huruf lain pun tak ada masalah, dia tak rigid. Saya ambil F ini sebab dia melabelkan huruf dari kotak F, G melabelkan dari kotak G. Jadi tak ada masalah asalkan awak boleh identify, tak ada masalah apa-apa peristiwa huruf apa pun awak nak guna asalkan tak mengelirukan, asalkan tak mengelirukan. Okey, jadi kita tengok hukum pendaraban ini di mana dia beri PA dan B.
PA didarab dengan PB. Jadi PF peristiwa untuk peristiwa F, kebarangkalian untuk peristiwa F berjaya, iaitu kebarangkalian mendapat huruf P adalah 1/7. Okey, huruf P ini dalam kotak biru ini, kotak F, adalah kebarangkalian berjaya adalah 1/7. Okey. Jadi kebarangkalian dia adalah 1/7. Kebarangkalian untuk peristiwa G berjaya adalah 2/5, di mana untuk mendapat nombor genap ada dua pilihan, iaitu nombor 6 dan nombor 8 adalah nombor genap daripada 5 kad keseluruhan. Jadi kebarangkalian mendapat nombor genap dari kotak G ialah 2/5. Jadi hukum pendaraban kebarangkalian bagi tahu, kebarangkalian F didarabkan dengan kebarangkalian G, dapat 1/7 darab 2/5, kita akan dapat 2/35 bagi peristiwa bergabung itu. Jadi kita nak tentusahkan hukum pendaraban kebarangkalian ini. Okey, jadi kita guna kaedah penyenaraian untuk tentusahkan betul ke tak. Okey, jadi kesudahan yang mungkin bagi peristiwa F adalah P. Kesudahannya hanya satu saja, iaitu huruf P, sebab ada satu kad saja huruf P. Kalau dia nak huruf A tadi, dia ada dua lah. A yang pertama, kad A yang pertama, kad A yang kedua. Tapi untuk kes ini, satu saja huruf P, jadi satu saja P. Untuk kesudahan yang mungkin bagi peristiwa G, dia ada dua, iaitu huruf nombor 6 dan nombor 8, di mana nombor 6 dan 8 ini adalah nombor genap. Jadi ada dua kemungkinan. Okey, jadi kesudahan yang mungkin F dan G ialah P6, P8. Maksudnya mungkin kita ambil kad P dan mungkin kita ambil nombor 6 untuk kotak G. Mungkin kita ambil kad P, mungkin kita ambil kad 8 dari kotak G. Jadi dia ada dua kesudahan yang mungkin. Tak ada kesudahan yang lain dah untuk huruf P dan nombor genap. Jadi bilangan ruang sampelnya adalah 7/5, di mana 7 adalah bilangan kotak F, 5 adalah bilangan kotak G. Jadi 7/5, 35. Dan bilangan peristiwa F dan G ini adalah 2, iaitu P6 dengan P8. Jadi ada 2 sahaja. Jadi kebarangkalian mendapat huruf P dan nombor genap ialah 2/35. 2/35, which is sama dengan kaedah hukum pendaraban tadi. Jadi maknanya, kita dah berjaya tentusahkan hukum pendaraban dengan menggunakan kaedah penyenaraian. Jadi bermakna hukum pendaraban itu adalah sah, di mana kalau dia dan ini adalah hasil darab kebarangkalian peristiwa A didarabkan dengan kebarangkalian peristiwa B. Jadi itu sahaja untuk bahagian yang ketiga. Don't forget untuk untuk tengok bahagian yang keempat di sana. Dan jangan lupa untuk subscribe. Terima kasih dan wassalam.